Kemarin aku nyobain beli lagi krim abal yang murah dan juga ini penjualannya banyak banget. Namanya itu krim placenta, krim miwang, krim madura atau apa apalah itu. Jadi bentukannya polos kayak gini. Nah ini dia, aku udah beli dan ini udah sampai. Nah ini bentukannya seperti ini, warna putih dan kuning seperti biasa. Aku nggak tahu kenapa ini dinamain krim itu ya. Ini harganya lebih mahal dari krim Lingsi sama krim apa namanya soalnya krim Lingsi, krim 99 itu ya. Ini lebih mahal, harganya 6.750-an. Aku nggak tahu kenapa dia lebih mahal. Apakah ini sasarannya orang Madura atau gimana? Aku kurang tahu. Yang pasti aromanya nggak jauh beda sih sama yang kemarin-kemarin. Nih teksturnya tuh sama persis. Tuh lengket-lengketnya. Karena apa? Karena ini kan krim kiloan ya, pastinya krim kiloan. Terus di pack dengan packing yang berbeda-beda. Oke ya, ini yang putih. Nih yang kuning. Ya, nah, anehnya aku tuh pernah tahu. Kalau yang kuning itu ada dua versi. Jadi warna kuning yang pekat seperti ini sama kuning muda. Jadi banyak yang cocok dengan warna seperti ini. Aku tuh heran kenapa. Nih, ini aku versi kuning yang kayak mentega. Udah deh, baunya tuh sama persis sama krim Lingsi. Pastinya yang namanya krim kiloan. Waduh, kalau kalian mau beli hati-hati banget tuh guys. Memang sih review-reviewnya tuh bagus-bagus banget, banyak yang cocok tap dan juga menakjubkan banget. Emang dalam satu minggu tuh udah ada perubahan drastis di kulit mereka. Karena seperti yang aku bilang di videoku yang lama banget, bagaimana perjalanan skincare aku itu seperti apa dan aku udah pernah mengalaminya. Buat kakak-kakak, ini tuh referensi buat kalian sebelum kalian membeli. Bijak, harus bijak kalau kalian membeli ya. Semua merek yang aku sebutkan itu isinya tuh sama, pokoknya harga di bawah tuh sama. Mungkin kalau ada yang di kolom komentar ini bakalan, aku nggak apa-apa kok gini ya, mungkin dia ambil sisi positifnya. Tapi menurut jangka panjang, hati-hati banget dampak ke kulit kalian. Semangat lagi ya buat pilih skincare.